Mengingat transportasi dan lalu lintas merupakan kebutuhan dasar serta urat nadi kehidupan, maka pemerintah Kabupaten Sukamara melalui Dinas Perhubungan menggelar rapat kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keberadaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini dianggap sangat penting untuk dapat mengakomodir permasalahan lalu lintas di Kabupaten Sukamara sehingga ke depan dapat dilakukan problem mapping untuk mengatasi masalah yang ada demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan masyarakat pengguna jalan. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Sukamara Haji Windu Subagio setelah membuka dengan resmi rapat kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Sukamara tahun 2022 yang dilaksanakan di Aula Setda setempat pada Selasa pagi. Menurut Bupati, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut merupakan suatu badan ad hoc yang berfungsi sebagai wadah untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan di bidang transportasi di wilayah Kabupaten Sukamara. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Sukamara, ya saat ini tim kita ini sedang ya diskusi, musyawarah untuk bagaimana agar ya mengatur lalu lintas di Kabupaten Sukamara ini termasuk angkutannya supaya pengguna jalan bisa lebih nyaman lagi nantinya dan tertib tentunya. Diharapkan setiap rekomendasi serta kegiatan dari Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat pengguna jalan. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri Barinjam, TV.